Hai semua, selamat datang di Duribang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke pegunungan Himalaya lewat sebuah film dokumenter berjudul Meru. Film Meru mengisahkan perjalanan tiga orang climbers yaitu Konrad Anker, Jimmy Chin, dan Renan Osto dalam misi pendakian ke puncak Meru yang belum pernah ditaklukkan siapapun. Bagaimana perjalanan ekspedisi mereka ke puncak Meru? Let's get into the storyline. Meru merupakan gunung berketinggian 6.660 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berada di barisan pegunungan Himalaya dan terletak di daerah Uttarakhand, India. Meru diapit oleh dua puncak terdekatnya yaitu Talai Sagar dan Sifling. Di kaki gunung ini juga terdapat hulu sungai Gangga yang merupakan salah satu sungai paling sakral di dunia. Mendaki puncak Meru tidaklah mudah. Puncak Meru sering disebut sebagai The Shark's Fin atau sirip hiu, karena bentuknya yang meruncing seperti sirip hiu. Menurut John Krakauer, penulis Into Thin Air, pendakian Meru merupakan pendakian yang paling sulit dan rumit dibandingkan rute-rute lain di Himalaya. Tebing granit yang menjulang setinggi 450 meter dan membentang sampai ketinggian sekitar 6.000 meter menjadi ujian yang sulit. Tebingnya licin dan nyaris tidak bertekstur, dan di bawah tebing granit itu ada tebing bersalju tebal sekitar 1.200 meter. Sebuah tebing yang terbuka dan sangat berbahaya. Pendaki biasanya akan memanjat tebing setinggi 1.200 meter ini dengan cepat, dan saat tiba di bagian sirip hiu, pendakian akan berjalan dengan lamban. Mungkin dalam sehari hanya bisa memanjat sekitar 60 meter saja, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 hari untuk memanjat sampai 450 meter. Dan tentu saja, dibutuhkan tenda gantung dalam pendakian semacam itu. Pendaki juga harus memikul beban sekitar 100 kg hingga ketinggian 1.200 meter pertama. Beban itu terdiri dari suplai makanan dan minuman, serta peralatan yang dibutuhkan. Meru adalah anti-Everest. Tidak ada Sherpa yang membantu membawakan barang, memasang tali-tali dan melakukan hal-hal beresiko lainnya. Gunung ini sudah didaki berkali-kali oleh pendaki profesional yang kehebatannya sudah tak diragukan. Namun belum ada satupun yang berhasil. Beberapa pemanjat kelas dunia juga banyak mengalami kegagalan di rute ini. Inilah yang menjadi pemicu ketiga orang tersebut melakukan ekspedisi ke Meru. Konrad Anker adalah pemanjat kelas dunia. Dan dari ketiga climbers tersebut, Konrad memiliki ambisi yang paling tinggi. Sebagai seorang pendaki profesional, dia menganggap Meru adalah puncak dari semua pendakian yang sudah ia lakukan dan paling diinginkan. Konrad pernah mendaki Meru pada tahun 2003, namun mengalami kegagalan. Konrad mengajak Jimmy Chin untuk melakukan pendakian ke Meru. Selain seorang climber, ia adalah fotografer dan videografer profesional. Sudah sekitar 10 tahun ia menjadi partner pendakian Konrad. Dia dan Konrad telah melakukan berbagai macam ekspedisi sulit bersama di berbagai tempat, seperti K7 di Pakistan, Everest dan Denali. Konrad mempunyai reputasi hebat di kalangan para pemanjat tebing, sehingga Jimmy dan kebanyakan pemanjat tebing seangkatannya mengikuti jejak Konrad. Dan ia tidak pernah menyangka akan bisa melakukan pendakian bersama idolanya. Selain Jimmy, Konrad juga melibatkan Renan Osto. Renan adalah seorang climber yang menyukai seni. Awalnya ia kaget ketika Konrad dan Jimmy mengajaknya mendaki Meru. Dia merasa mungkin kedua rekannya menganggap dirinya seorang amatir dan pelibatannya hanya untuk membawa tali-tali dan memasangnya. Namun Konrad memutuskan untuk melibatkannya setelah ia melihat video Renan saat melakukan panjat tebing solo di North Six Shooter. Walaupun minim pengalaman, Konrad percaya Renan adalah orang yang tangguh dan paham segala sesuatunya. Dan sebagai sebuah tim, mereka akan berbagi pengalaman masing-masing. Jimmy sebenarnya mempunyai prinsip bahwa dia hanya akan melakukan ekspedisi bersama orang yang sudah ia kenal dan percayai. Namun rekomendasi dari orang yang sangat ia percaya seperti Konrad adalah sebuah pengecualian. Sehingga dia tidak mempermasalahkan keikutsertaan Renan dalam ekspedisi ini. September 2008, ekspedisi pun dimulai. Sebuah tempat bernama Gangotri yang berketinggian 9.900 kaki
menjadi titik awal pendakian mereka. Tim mendirikan tenda di sebuah camp area pada ketinggian 14.500 kaki. Pendakian hari pertama berjalan dengan lancar, walaupun mereka kepayahan memikul beban yang berat, bahkan tidur hanya dengan sleeping bag tanpa tenda. Pun demikian pada hari kedua, pendakian tidak menemui kendala yang berarti. Saat hari ketiga dan mereka tiba di salah satu rute tersulit, masalah mulai datang. Badai mengamuk dan membuat mereka harus menunda pendakian. Tim mendirikan tenda gantung dan menunggu hingga badai reda. Badai yang diharapkan segera reda ternyata berlangsung selama 4 hari. Sehingga praktis mereka belum bergerak dari titik itu selama 4 hari. Di sisi lain, mereka mempunyai cadangan makanan yang hanya cukup untuk 7 hari. Mereka sudah menghabiskan setengah cadangan makanannya. Sementara rute pendakian masih tersisa 90%. Renan merasa sudah menyerah, namun ia tidak mau menjadi orang pertama yang mengajak turun. Keesokan harinya, yaitu pada hari ke-8, badai sudah berlalu, dan cuaca sangat cerah. Renan merasa janggal karena tim justru melanjutkan pendakian, padahal seharusnya mereka turun ke bawah. Dia tidak paham apa yang kedua rekannya pikirkan, terutama Konrad, karena ia terlihat begitu termotivasi untuk memanjat gunung itu. Memang benar, Konrad terinspirasi oleh mentornya, yaitu Mukstam, yang notabene merupakan salah satu pendaki terhebat dunia. Mux memiliki sebuah rencana besar, yaitu Puncak Meru. Dia pernah mendaki Meru pada tahun 1986 serta 1988. Namun keduanya mengalami kegagalan. Mux meninggal pada tahun 1992 di Denali, saat menjadi pemandu klien ilegal. Dia meninggal dunia sebelum mewujudkan impian terbesarnya. Inilah salah satu faktor utama Konrad berkeinginan menaklukkan Puncak Meru. Dia ingin melanjutkan impian terbesar dari mentornya. Pendakian pun berlanjut, dan pada hari ke-17, mereka tiba di sisi tebing sekitar 100 meter dari puncak. Hari sudah sore ketika mereka mencapai titik itu. Bila pendakian dilanjutkan, kemungkinan besar mereka akan tiba di puncak pada malam hari, dan berkemah dadakan di ketinggian 6.000 meter dalam suhu yang beku. Tanpa perlindungan badan yang cukup, dan tanpa makanan yang memadai, itu akan sangat membahayakan nyawa. Akhirnya Konrad dan kawan-kawannya menyerah, mereka memutuskan untuk turun. Jimmy merasa Meru benar-benar tidak bisa ditaklukkan, dan dia berpikir tak akan kembali lagi ke sana. Ekspedisi mereka belum berhasil menaklukkan Puncak Meru. Kemudian beberapa ekspedisi lain juga berupaya menggapai Puncak Meru. Salah satunya adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Silvo Caru, pendaki dari Slovenia. Dia menghubungi Konrad guna menggali informasi tentang pendakian Puncak Meru. Konrad membagi semua informasi yang ia miliki dan berharap Silvo bisa menaklukkan Puncak Meru. Namun ekspedisi itu juga mengalami kegagalan. Konrad dan Jimmy merasa bahwa mereka akan kembali mendaki Meru. Ekspedisi kedua direncanakan akan dilakukan pada tahun 2011, 3 tahun setelah ekspedisi pertama. Seusai ekspedisi pertama, Jimmy dan Renan sering melakukan ekspedisi bersama-sama. Mereka menjelajahi banyak tempat di berbagai belahan dunia, hingga sebuah insiden menimpa Renan saat 6 bulan menjelang keberangkatan ekspedisi kedua. Jimmy bekerja sama dengan 2 orang snowboarders gunung terbaik dunia, yaitu Jeremy Jones dan Xavier Teleru. Mereka akan membuat video snowboarding di Gunung Jackson Hole. Jimmy meminta Renan merekamnya walaupun ia tahu Renan bukan pemain ski yang handal. Namun Renan jatuh ke jurang ketika ia berski di atas salju. Kepalanya berdarah, tulang tengkorak pecah, 2 tulang leher, bagian tulang belakang dan beberapa tulang rusuknya patah. Salah satu pembuluh darah tulang belakangnya putus, dan dia kehilangan hampir separuh aliran darah ke otak. Renan juga mengalami nomosefalus, di mana udara masuk ke dalam tengkoraknya. Menurut dokter, 90% orang yang mengalami cedera seperti ini tidak akan bisa berjalan lagi. Dengan kondisi separah itu, Renan masih bisa bersikap tenang. Ia bahkan mengatakan tetap ingin diajak untuk melakukan ekspedisi ke Meru saat Konrad datang menjenguknya. Konrad dan Jimmy tak bisa berkata apa-apa dengan keinginan rekannya itu. Mereka tidak sampai hati mengatakan bahwa mustahil bagi Renan untuk bergabung dalam ekspedisi kedua dengan kondisinya sekarang. Insiden yang menimpa Renan membuat Jimmy merasa sangat bersalah dan tertekan. Saat Renan mulai pulih, Jimmy kembali ke Jackson Hole untuk melanjutkan proyeknya yang tertunda.
Namun sebuah insiden lagi-lagi terjadi. Longsoran salju bergerak menimpa Jimmy saat ia tengah melakukan ski. Jimmy berhasil selamat dari kecelakaan itu. Insiden yang menimpa Renan dan dirinya membuat Jimmy berada dalam keadaan berat dan semakin tertekan. Ia mengucilkan diri untuk merenungkan apa saja yang sudah terjadi. Jimmy bahkan tidak ingin melakukan aktivitas outdoor lagi, dan tentu saja tidak akan kembali ke Meru. Tekanan berat semacam itu juga pernah dialami Conrad. Setelah kepergian Mux pada tahun 1992, Alex Louis menjadi partner sejati pendakiannya. Alex merupakan salah satu pemanjat tebing terhebat. Conrad dan Alex bisa mengimbangi satu sama lain, dan persahabatan keduanya sudah terkenal dalam dunia pendakian. Pada tahun 1999, Conrad dan Alex melakukan ekspedisi ke Gunung Tsingshan Pangma di Tibet. Namun sebuah kejadian tak terduga menimpa mereka. Longsoran salju jatuh dengan cepat dan menerjang mereka. Conrad berhasil selamat meskipun penuh luka. Tetapi Alex tidak berhasil ditemukan. Jenny, istri Alex, sangat sedih dan meminta Conrad mencari Alex. Namun Alex tidak bisa ditemukan kendati pencarian sudah dilakukan secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Alex sudah meninggal. Conrad merasa sangat depresi dengan kejadian ini. Dia merasa berada dalam masa-masa berat dan sangat terpuruk. Conrad memilih untuk mengasingkan diri dari dunia pendakian. Jill Roberts, salah satu temannya, mengatakan, "Perasaan bersalah seorang petualang itu adalah tanggungan." Jill begitu perhatian kepada Conrad karena ia pernah mengalami hal yang hampir sama, di mana ia juga menyaksikan partner pendakiannya meninggal. Hingga Conrad menyadari perasaan bersalah dalam dirinya akan sulit hilang bila dia terus menyendiri. Conrad mendatangi Jenny dan meminta maaf atas kematian Alex. Conrad dan Jenny akhirnya menikah. Conrad juga mengadopsi anak-anak hasil pernikahan Alex dan Jenny. Sikap tanggung jawab dan komitmen untuk membahagiakan Jenny dan anak-anaknya perlahan bisa mengobati rasa bersalah Conrad atas kematian Alex. Keputusan untuk menarik diri dari aktivitas outdoor ternyata sangat berat bagi Jimmy. Setelah merenung sekian waktu, Jimmy merasa bahwa ia belum siap untuk menyerah. Di sisi lain, Renan mencoba bangkit dari keterpurukan akibat kecelakaan yang menimpanya. Sekitar 5 bulan menjelang ekspedisi kedua ke Meru, dia berjuang keras untuk segera sembuh, seperti sedia kala. Dia rajin melatih fisik dan check-up kesehatan. Renan merasa itu adalah saat-saat krusial baginya. Dia takut tidak bisa bergabung dalam ekspedisi itu. Jimmy kagum akan kemajuan kondisi Renan pasca kecelakaan itu. Namun tetap saja, membawa Renan dalam ekspedisi ini sangat berisiko. Kekhawatiran akan keterlibatan Renan juga datang dari berbagai pihak. Namun tekad luar biasa dari Renan membuat Conrad dan Jimmy tidak bisa berkata tidak. Keputusan pun diambil. Mereka bertiga akan kembali ke Meru. Dan September 2011, ekspedisi kedua pun dimulai. Jimmy merasa pendakian kali ini sangat menegangkan. Dia merasa terlalu banyak tekanan dan sangat berat hati melakukannya. Ekspedisi kedua ini berjalan dengan lancar. Cuaca cukup mendukung saat itu. Walaupun frame tenda gantung mereka patah, namun tidak berpengaruh terhadap jalannya ekspedisi. Pendakian terus berlanjut hingga suatu ketika kondisi Renan menunjukkan penurunan. Saat mereka selesai mendirikan tenda gantung, Renan benar-benar tumbang. Conrad melihat gejala stroke pada Renan, mirip seperti yang dialami ayah Conrad 1,5 tahun sebelumnya. Pada momen ini, Conrad merasa bahwa mereka tidak akan berhasil melalui rute itu jika menilik kondisi kesehatan Renan. Namun keesokan harinya, kondisi Renan membaik. Dia bertekad belum mau turun. Dia akan merasa bersalah bila dia menjadi penyebab kegagalan ekspedisi ini. Di hari ke-6 itu, giliran Renan memimpin pendakian, dan dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Di hari ke-7, mereka mulai memasuki medan tersulit. Tebing yang akan mereka lalui sangat curam dan menjorok. Tebing ini dinamai tebing tumbukan kartu. Kesalahan apapun di medan ini akan sangat mematikan. Jimmy yang memimpin pendakian di rute ini bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar. Hari ke-11 adalah hari penentuan dari ekspedisi ini. Itu adalah hari di mana mereka akan melakukan summit attack. Kali ini, giliran Conrad yang menjadi pemimpin.
Mereka memanjat hingga tiba di tempat yang menjadi titik terakhir mereka saat memutuskan turun pada ekspedisi pertama 3 tahun lalu. Rute setelah titik itu adalah tebing yang belum terjamah dengan panjang sekitar 100 meter menuju puncak. Conrad meminta Jimmy untuk memimpin pendakian rute terakhir ini. Hingga akhirnya mereka bertiga tiba di puncak Meru. Mereka bertiga berhasil membuat sejarah sebagai yang pertama kali menjejakkan kaki di puncak Meru. Conrad mendedikasikan puncak yang baru ia gapai untuk mentornya, Mukstam. Sedangkan Renan merasa bangga karena bisa terlibat dalam 20 tahun pendakian impian Conrad dan 10 tahun pendakian impian Conrad dan Jimmy ke puncak Meru. Dan film pun selesai. Demikianlah storyline dari film Meru. See you and take care.